Oke, kita lagi di Iga Bang Mus nih. Halo kak, mau pesen Iga Bang Mus kak? Untuk kita tinggal Iga Bakar Jumbo ya kak, 75 itu nasi putih. Kalau mau nasi spesial tambah 10.000 kak, totalnya 85.000. Nasi spesial nasi mandi ya kak, dan ada sop juga kak, 75 itu nasi putih ya kak, sudah include dengan nasi putih. Oke. Dan ada menu baru juga kak, kita namanya Iga Sambal Nadi Cupo, totalnya 85.000. Di dalamnya ada iga bakar kak, bakso goreng, tempe goreng, sumangi, sambal terasi. Sambal terasinya pedas manis ya kak, sudah include dengan nasi putih. Dan ada iga bakar mushroom juga kak, spesial bulan ini, totalnya 85.000. Kita udah gratis nambah nih kak, udah gratis nambah nasi putih. Oh dia udah ini ya? Iya kak, kerupuk. Oh free refill ya? Iya kak, wasap, sambal khas bangus, dan acar ya kak. Oh jadi lemon free, lemon tea fresh lemon ya? Lemon tea free refill sepuasnya ya. Kak. Oke siap, yaudah saya mau pesen dua nih yang bayarin ini ya mang ya? Yang ini nih iga sambal nak dicubo ya. Iya kak. Dua ya. Ini di Jalan Melati ya, Iga Bakar Lubang Musnya. Wah tempatnya mantep. Nah ini buat teman-teman. Ini tempatnya enak ya, luas ya, jadi nggak takut parkir. Ini tempat buat musola di dekat toiletnya juga. Ini udah matang nih bang, udah matang. Jadi ini ukuran yang tadi kak, yang 300 jumbo ya. Ya. Oke. Kita kasih tambahan untuk acar, kerupuk, nasi putih, kuah sup. Oh gitu. Oke. Makasih banyak ya. Empuk, beneran empuk. Empuk serius. Mantul. Enak. Lembut tak punya. Lembut ya. Duh, potong lagi bang. Bener empuk tuh ya. Teksturnya lembutnya. Empuk ya. Oh iya, well done ya, mantep ya. Berarti ini udah sama bakso ya, bakso sama tempe ya, tempe sama sambel ya. Kalau sambelnya enak gak? Sama terasi aja. Ini sama terasi. Sama terasi ya? Berasa ya? Oke, jos, mantap. Sekarang kita makan dulu nih bang. Kita cobain. Jadi kalau di sini refill minumnya free ya? Free, namanya blender. Harga tadi 85.000, belum termasuk pajak. Kita coba sambalnya dulu. Sinar ini. Enak, enak. Iya sambalnya enak bang, berasa sambalnya. Wah, saya banyakkan ini nih. Oh iya, banyak empuk. Oh.
Nah. Ini bumbu kecapnya berasa sampai dalam ya? Daging juga enak banget, berasa ladanya gurih gitu, lumer di mulut, mantap, joss.